rain crashing down all around. Hal buruk menimpa anak asuhan Eddie Ten Hag dalam laga kedua Setan Merah musim 2024-2025. Manchester United dikalahkan oleh Brighton pada hari Sabtu. Laga itu VAR memainkan peran penting untuk memenangkan tuan rumah. Stadion Amex tampak suram dan muram pada Sabtu saat Manchester United dikalahkan 2-1 oleh Brighton. Abad Diallo mencetak 1-1 gol untuk tim asuhan Eddie Ten Hag. Sedangkan João Pedro mencetak gol penentu di penghujung babak kedua. Tetapi, pada pertandingan itu VAR memainkan peran cukup penting karena Manchester United tak hanya kehilangan satu, tetapi dua gol yang dianulir. Pemain itu adalah Marcus Rashford pada babak pertama, dan kemudian Alejandro Garnacho pada babak kedua. Gol Garnacho dianulir oleh VAR. Gol Garnacho khususnya telah menimbulkan kehebohan. Namun penjelasan resmi Liga Premier mengenai keputusan VAR terbaru mempengaruhi Manchester United membuatnya sangat jelas. Pada menit ke-70, Garnacho mengira ia telah membawa United unggul dan mencetak gol ketiganya musim ini. Namun setelah pemeriksaan VAR, hal itu tak terjadi. VAR meninjau gol itu dan memastikan bahwa sentuhan terakhir sebenarnya dilakukan oleh Joshua Zirkzee yang berada dalam posisi offside setelah berupaya menyambut umpan silang Bruno Fernandes. Pusat pertandingan Liga Premier di Twitter menjelaskan keputusan dari VAR. Gol Garnacho disahkan di lapangan. VAR memeriksa kemungkinan offside terhadap Zirkzee dan merekomendasikan agar gol itu dianulir. Pertandingan dimulai kembali dengan tendangan bebas Brighton. Ini bukan satu-satunya gol yang dibatalkan United pada hari Sabtu. Gol Rashford pada menit ke-33 juga tak dihitung. Rashford awalnya berada dalam posisi offside sebelum tembakannya ditepis dan kemudian membentur tumitnya dan masuk ke gawang. Setan Merah pun kemudian merasa tak beruntung dalam laga kali ini. Kalah dengan selisih tipis seperti itu akan selalu menyakitkan terutama saat kemenangan sudah dekat. Jika tembakan Garnacho beberapa sentimeter ke kiri, United keluar sebagai pemenang dan mendapatkan banyak pujian. Bagi United, performa ini akan memberikan mereka banyak tanda-tanda yang menggembirakan. Namun hal ini tak akan dikatakan tentang dua gol yang masuk. Ya sangat buruk seperti yang dijelaskan mantan pemain bertahan MU Phil Jones. Ten Hag juga akan kesal karena ia mengalami cedera di sini. Dengan ditariknya Mason Mount di babak kedua akibat hal ini, pada akhirnya kedua keputusan VAR adalah keputusan yang tepat. Meskipun itu mungkin membuat frustasi, pemikiran logis akan memberitahu kita bahwa jika United terus menciptakan peluang, pada akhirnya gol akan mengalir. Namun nama Joshua Zirkzee menjadi trending karena bisa dibilang berkat tidak sengajaannya ia kena blaming dari para penggemar United. Zirkzee dari pahlawan menjadi biang kekalahan. United pada akhirnya kalah 2-1 dari Brighton di Amex berkat gol dari mat pemain Danny Welbeck dan sundulan João Pedro pada menit ke-95. Juara Liga Premier 20 kali itu mengira mereka unggul 2-1 pada menit ke-70. Tetapi gol itu dianulir setelah Zirkzee terjebak dalam posisi offside dan menyentuh bola sedikit saat bola hendak melewati garis gawang. Alejandro Garnacho menyelesaikan tembakan dari jarak dekat, tetapi Zirkzee yang sudah meluncur tak dapat menahannya dan menjauh dari bola sebelum mendapatkan sentuhan terakhir. Usai laga, Ten Hag kemudian terlihat menuntut penjelasan dari striker baru itu saat para pemain berjalan meninggalkan lapangan, termasuk ruang ganti. Penggemar United berbondong-bondong ke media sosial setelah Zirkzee dan Ten Hag terlihat berbicara panjang lebar setelah pertandingan. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My
Namun Ten Hag justru mempermasalahkan lini belakangnya ketimbang para penyerang mereka. Manajer Manchester United dari Ten Hag kecewa berat timnya kalah saat menghadapi Brighton. Ia menilai timnya seharusnya bisa memetik poin penuh, andai mereka bertahan dengan lebih baik. Manchester United menjalani laga tandang di pekan kedua IPL 2024-2025. Mereka menyambangi Amex Stadium untuk menghadapi sang tuan rumah Brighton. Ten Hag kecewa berat timnya kehilangan 3 poin di laga ini. Tentu hasil hari ini sangat mengecewakan bagi kami, tukar Ten Hag kepada TNT Sport. Menurut hemat Ten Hag, Manchester United sebenarnya bermain dengan sangat baik di pertandingan ini. Namun MU lengah sehingga mereka kebobolan 2 gol yang seharusnya bisa mereka antisipasi dengan lebih baik. Jika Anda melihat sepanjang pertandingan, kami mengontrol jalannya pertandingan. Kami mendominasi penguasaan bola dan bermain dengan baik. Namun kami kebobolan 2 gol yang seharusnya bisa kami cegah, sambung Ten Hag. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Ten Hag menyebut bahwa MU tak bisa mencari pembenaran atas 2 gol itu. Ia menyebut timnya membuat kesalahan mendasar sehingga mereka kebobolan di laga itu. Kami merasa bahwa kami kebobolan 2 gol yang mudah, di mana sebagai sebuah tim, kami seharusnya bisa mengantisipasi situasi itu dengan lebih baik, sambung Ten Hag. Jika Anda bertahan seperti kami tadi, maka kami akan kehilangan poin. Seperti yang saya bilang, sepak bola itu semua ditentukan oleh detail-detail kecil, sehingga kami harus bermain dengan lebih baik, pungkasnya. Manchester United sendiri harus lekas bangkit, karena di pekan depan mereka ditunggu partai big match. Setan Merah akan kembali bermain di Old Trafford, di mana mereka akan menjamu rival abadi mereka, Liverpool. Cuman buat kamu. So, pastinya kamu pantengin terus di football ya. Kamu simak lagi apa lagi keluar.